Ayah saya seorang panas baran. Saya dilahirkan dalam keluarga yang sangat toksik. Mak saya baik, seorang OKU polio. Tapi mak kuat semangat, tak macam OKU pun. Mak cantik, mak baik hati. Cuma surrounded dengan environment yang ayah bawa dalam keluarga kami, mak jadi stres, mak sakit, mak selalu kena pukul. Walaupun depan anak-anak, mak kerja pagi, petang, siang, malam untuk sekolahkan anak-anak. Ayah ni kaki perempuan, tak solat, kaki judi, panas baran. Tapi dengan saya, dia sayang. Dari saya kecil, umur 7 tahun, tiap dalam solat, saya akan doa untuk ayah berubah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayah saya langsung tak tunjukkan perubahan yang positif. Rasanya macam makin worse perangai dia. Menjadi-jadi, lagi-lagi, bila anak-anak semua dah kerja, dah belajar jauh-jauh, mak selalu kena pukul. Naik turun balai polis, naik turun mahkamah. Tapi tak cerai-cerai, mak selalu termakan dengan pujuk rayu ayah. Waktu umur saya 24 tahun, ayah kena tangkap polis atas tuduhan menjual dadah. Saya tak tahu betul ke tak. Ayah saya tak mengaku langsung. Dia kata dia kena fitnah, tuduhan melebih-lebih. Ayah terpaksa sign tuduhan tersebut sebab dia ugut untuk dipukul oleh pihak polis jika tak mengaku. Dan ayah pun sign. Ayah dihukum hukuman penjara selama 2 tahun. Maka bermulalah kehidupan bahagia kami tanpa ayah. Kami melakar cerita baru ni atas kain putih. Kami bina keluarga sakinah. Kami berubah sedikit demi sedikit dari segi emosi, pemikiran, akhlak dan agama. Kami hidup bahagia tanpa ayah. Tenang, tak stres macam dulu. Rezeki pun berkat sebab tak ada rezeki hasil judi dalam rumah. Mak kelihatan bahagia. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Rezeki kami melimpah ruah. Satu persatu rezeki Allah turunkan. Dalam masa 2 tahun je, tanpa ayah, kami dapat perbaiki semuanya. Hubungan kami anak-beranak yang dulunya selalu tidak sefahaman dan bergaduh, kini dah saling memahami dan saling menyayangi. Walau bagaimanapun, kami adik-beradik masih menjenguk ayah. Walaupun ayah jahat di mata orang, orang selalu kata ayah penyamun. Kami anak-beranak dihina, dicaci sebab mempunyai ayah yang sebegitu rupa. Tapi kami tetap nampak baiknya ayah. Yang saya nampak, ayah sebenarnya seorang yang baik dan senang dibentuk. Cuma ayah lahir dalam keluarga yang jahil tentang agama. Ayah tak tahu halal haram. Sebab tu saya tak pernah putus asa berdoa supaya ayah saya berubah. Kemudian, kami dapat tarikh untuk ayah dibebaskan. Sebulan sebelum ayah dibebaskan, kami buntu, serabut, takut pun ada. Kami takut kehidupan yang kami bina selama 2 tahun ni musnah sekelip mata. Kami sebenarnya kadang-kadang putus asa untuk tunggu ayah berubah. Jadi kami memang takut. Kalau ayah balik, mak dah mula stres. Tibalah hari ayah balik. Kami awkward sangat. Tak tahu macam mana nak hadap since dah 2 tahun tak jumpa. Ayah macam takut, malu, tak bercakap. Ayah lain sangat, kurus, kurus kering. Tapi yang paling saya tak sangka, ayah solat. Perkara paling saya tunggu selama 20 tahun. Ayah solat. Ayah solat awal waktu. Ayah kemulai setiap malam. Ayah doa lama. Ayah lemah lembut, tak pernah marah. Kami masih confused dan tak percaya. Kami masih ingat ayah berpura-pura supaya dirinya diterima kembali dalam keluarga. Lepas beberapa hari, ayah ajak solat jemaah. Sampai ke hari ini, setiap kali solat, kami solat jemaah bersama. Ayah nampak ikhlas. Ayah betul-betul dah berubah. Kerja rumah ayah buat dengan ikhlas, tak pernah marah. Kami tak sangka ayah berubah. Penjara tu macam pusat pemulihan. Ayah kata macam-macam ayah belajar dalam penjara. Kat sana, ayah kena ikat perut sebab duit yang kami hantar sebulan sekali tu terpaksa kongsi dengan orang lain dalam penjara. Orang lain tak ada keluarga yang hantar duit. Kesian ayah. Macam-macam ayah cerita. Saya sedih sebab selama ni saya tak pernah percaya kalau ayah cerita apa-apa. Saya anggap ayah hanya berpura-pura. Ayah tukar jadi ayah yang saya idam-idamkan. Allahu Akbar. Allah makbulkan doa saya. Selama 20 tahun saya doa, hari ni termakbul. Allah sayang. Saya tak pernah sangka ayah akan berubah. Hidayah milik Allah. Ayah insan terpilih. Ayah dah bertaubat. Ayah dah sayang mak. Ayah selalu manjakan mak lepas solat. Ayah suruh mak rehat. Ayah banyak bantu kerja-kerja mak. Maafkan adik ayah sebab pernah buruk sangka terhadap ayah. Adik akan usaha bagi yang terbaik supaya hidup mak ayah senang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sayang sangat Allah pada kami. Alhamdulillah. Kawan-kawan, doakan ya supaya ayah saya istiqomah. Saya nak keluarga sakinah, mawaddah. Kami nak berkumpul dekat syurga nanti.